Jadi saya sepakat dengan Pak Faisal terkait dengan bahwa stabilisasi ini ya butuh ongkos. Kalau memang HET itu ingin benar-benar tercapai ya, kita bisa kok mencontoh HET pupuk. Jadi pemerintah kasih tuh subsidi ke siapa petani, kalau memang harganya lebih dari itu udah dikasih duit seperti itu. Tapi kan masalahnya apakah akan seperti itu ya? Itu pasti akan distorsi sumber daya pertanian kita. Dalam artian ya banyak moralnya dan sebagainya. Yang kedua, dari pembahasan tadi saya mengikuti dari Pak Tito, Pak Sadar, dan Bang Faisal, kita lebih kepada sudah benar melindungi konsumen ya, HET dan sebagainya. Cuman petaninya itu dibiarkan loss. Buktinya adalah adanya margin yang besar ya, ketika menjadi seorang pedagang besar, dengan beras itu lebih. Marginnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa petani itu hanya menerima sebuah harga yang gitu-gitu aja. Jadi dia tidak bisa menikmati fluktuasi harga yang seharusnya terjadi di pasar. Dan ini saya kira disebabkan oleh satu panjangnya ini rantai logistik, kemudian posisi tawar petani yang memang lemah. Ini sebenarnya sebuah problem yang memang sudah puluhan tahun kita alami di Indonesia, tapi hingga saat ini belum ada sebuah penyelesaian yang faktual dan dia bisa langsung tiba-tiba menggenjot petani kita, daya tawar kita. Dan saya melihat akarnya satu, bahwa skala ekonomi dari petani kita itu kecil. Nah, pemerintah sebenarnya sudah ada jalan ke sana dengan membentuk sebuah kelompok petani, sehingga kelompok petani ini bisa mencapai sebuah skala ekonomi yang bagus, sehingga harga produksi berasnya lebih efisien dan sebagainya. Sehingga ongkos produksi padinya lebih bisa ditekan, karena dia ada skala ekonomi ya. Sehingga ketika pun dia jual, dia bisa menikmati harga yang atau margin yang lebih besar. Tapi masalahnya ini, faktanya seperti ini. Kelompok tani itu akan bisa mencapai skala ekonomi jika hamparan lahannya itu di quote and quote dalam satu ini ya, satu hamparan. Tapi fakta di daerah adalah kelompok tani itu lahannya pencar-pencar. Jadi 0,1 hektar di sini, ya satunya di ujung sono dan sebagainya. Jadi secara teknikal dalam ketika fungsi produksi ya dalam satu luas lahan itu nggak efisien. Akan lebih efisien kalau seandainya satu hamparan lawa itu, sawah itu di langsung dikerjakan bareng-bareng, blok. Kalau perlu pakai mesin, mekanisasi, sehingga itu bisa menghemat ongkos produksi. Secara konsep sudah oke, ada kelompok tani mengumpulkan berapa petani, sehingga dia bisa mengumpulkan lahan sampai 2-3 hektar skala ekonomi. Tapi faktanya, lahan itu terpencar-pencar, sehingga secara eksekusi itu nggak maksimal. Itu yang pertama kenapa di petani kita masih ada high cost produksi.